Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konco-konco pendakdi sareng Jasuntan TV. Oke, konco-konco, kali ini saya mau info ini buat konco-konco yang udah punya PS5 nih. Ya, punya PS5 wajib tahu nih, di dalam PS5 itu sebenarnya ada apa aja sih ya di dalamnya ya. Nah, di PlayStation Store ini ada apa aja nih? Oke, mari kita bahas untuk yang sudah punya PS5 atau PS4 pun di sini ada ya, konco-konco. Jadi game ini khusus untuk PS4 dan PS5. Di dalamnya ini ada apa aja? Nanti kita bakal bahas. Ada game gratisnya kah atau ada game promo-promonya kah? Langsung kita cek saja, konco-konco. Sebelum itu jangan lupa kalian subscribe channel Jasuntan TV, akan memberikan informasi tentang pergamingan Anda untuk seluruh Indonesia. Oke, lanjut aja konco-konco. Ini kita sudah di depan layar ya. Ini ada untuk PS5 yang seri Fat tuh. Kita ada PS5 seri Fat. Nah, di dalam ini kita bisa lihat ya, ini ada PlayStation Store ya. Nah, ini dia, kita bisa cek langsung konco-konco. Oke, kita cek. Nah, di dalam PlayStation Store ini kita akan diinformasikan ada beberapa game-game yang mau rilis ya. Mau rilis ada juga yang gratisannya juga ada. Nah, ini seperti ini ya. What's hot ya? Apa yang panas? Ini dia yang panas ya. Itu ada Demon Slayer. Nah, ini ada game-game promo juga ya. Kita mulai dari bawah ya, konco-konco. Kita tarik ke bawah nih. Nah, buat konco-konco yang belum tahu nih ya. Oh ya, maaf sebelumnya. Konco-konco kalau yang belum punya PS5, yang belum punya akun, konco-konco bisa bikin akun dulu ya. Akunnya ke sini, pengaturan, setting ya, setting, terus kita masuk ke internet dulu ya. Konekin internet. Nah, ini posisi ke sini. Nah, ini udah posisi on ya. Tinggal kita setup aja ke sini. Tinggal diklik. Nah, kita pilih untuk internet konco-konco yang ada di rumah apa aja. Tinggal kita masukin, baru kita masukin enter passwordnya. Kalau sudah terhubung, konco-konco baru bikin akun. Back. Nah, langsung masuk ke sini nih. User and akun ya. User and akun tinggal dibikin aja. Nah, seperti ini konco-konco. Nanti kalau misalkan belum ada akunnya, ini kan kebetulan udah ada ya. Kalau belum ada akunnya, nanti di sini ada kelihatan ya, ada sign in. Nah, tinggal dimasukin aja untuk akunnya. Bikinnya gampang, tinggal pakai email untuk yang ada di handphone ya, karena nanti ada konfirmasi dari PlayStation-nya untuk ke handphonenya sendiri. Oke, kalau udah beres nih, udah ada akunnya tuh seperti ini ya, Reski Gustiar. Nah, ini ada akun warna hijau ya, berarti ini udah aktif tuh, ada titik warna hijau, itu berarti udah aktif konco-konco. Nah, tinggal konco-konco masuk ke sini aja. Oke, masuk ke sini. Nah, paling bawah di sini ada free to play. Nah, ini game yang gratis yang kalian bisa download semau kalian ya. Di sini ada eFootball gratis ya, ini bisa download. Terus ada juga Fortnite, ada Genshin, ada Destiny, ada Roblox juga ya. Di sini ada Venture Fort ya, ini. Ada The Sims 4 nih. The Sims 4 juga ada Tower, ada Speedstorm, Legend, Exvadian, Fall Guys, ada konco-konco tuh, ada Fall Guys. Ada Warcraft, Rocket League juga, ada PUBG. Ada Just Dance juga ada. Nah, ini lagi ya, kita bawah lagi tuh ada Apex juga, ada Caravan. Banyak sih sebenarnya ini game gratis yang bisa kalian download free atau cuma-cuma, tinggal kalian sediain internet aja di rumah ya yang kenceng tuh. Banyak game-game gratisannya tuh. Tidak familiar, cuman untuk seling-selingan mah ya oke lah tuh kan. Tuh, banyak kak tuh, Blitz ada. Tuh, banyak banget game-game gratisannya tuh, banyak banget tuh ke bawah tuh. Wih, mantap ini. Saya nggak sebutin satu-satu ya. Karena lumayan banyak juga di sini ya. Nah, kalian bisa lihat tuh game-nya ya. Ini game untuk game gratisannya. Nah, kalau misalkan game untuk yang lagi promonya, kalian bisa lihat ke sini juga, ke bawahin. Nah, tuh. Ini ada beberapa game yang memang lagi diskon. Contohnya ini ada Minecraft. Ini lagi diskon nih Minecraft-nya. Tuh 50%. Jadi 139.500. Nah, ini bisa kalian download. Tuh, ini ada diskon juga untuk W2K. Ya.
save 50%. Coba kita cek ya ada gamenya apa aja. Oh ini nih. Ah ini konco-konco Minecraft ya. Save 50%. Tuh gamenya banyak konco-konco. Ini yang free-free tuh. Ini free tuh. Ini free. Free, free, free. Wih, free-nya banyak banget tuh. Ini game-game free ya, konco-konco ya. Tuh. Banyak sebenarnya ini game gratisannya banyak banget. Tinggal kalian download-download aja. Terus kalau misalkan kalian mau cari game yang istilahnya lagi diskon ya. Bisa juga di sini gitu. Terus kalau misalkan kalian nih barangkali kalian punya PS udah punya ini terus kalian mau pakai yang namanya ini yang tanda kuning ya. Ini namanya PlayStation Plus ya. Ini untuk berlangganan juga buat main online. Jadi kalau kalian punya game online dan mau dimainin online itu wajib pakai ini ya. Pakai PS Plus ya. Di sini ada 3 langganan, ada ekstra, ada esensial, ada ekstra, ada deluxe ya. Bedanya kalau esensial itu paling cuman beberapa game aja. Kalau yang ekstra ini bisa ada 100 game. Kalau yang deluxe nih, yang deluxe ini dari 2 ini masuk ke sini semua dan ada bisa cobain game-game yang zaman dulu ya, zaman dulu atau misalkan yang baru mau keluar bisa kalian cobain juga. Nah, di sini deh harganya ya. Ini untuk berlangganannya 1 bulan kalau yang esensial atau standar itu 89.000, yang ekstra 135, yang deluxe di 155. Ini yang 3 bulan tuh, 3 bulan untuk esensial 229, untuk yang ekstra 379, untuk yang deluxe 435. Nah, ini tuh 1 tahun. 1 tahun lebih hemat ya. Esensialnya di 709.000, ekstranya 1.015.000, yang deluxe-nya 1.395. Nah, apa aja sih kelebihannya? Nah, di sini kita ada bisa lihat ya. Di sini ada katalog klasik, katalog klasik. Nah, di sini bisa kita cek ya. Kita cek dulu yang seri standar. Kita cek esensial ya. Game-nya apa aja? Nah, ini game gratisannya untuk standar tuh. Paling ini aja. Oh, konco-konco. Di sini ada game gratis yang sungguh menarik nih. Ini saya baru lihat juga ya. Ada Destiny 2 untuk standar ya. Destiny 2 gratis, ada FC 24 juga sama gratis. Kita coba cek dalamnya ya. Nah, ini dia. Tuh, kalau beli lumayan 1 juta. Tapi kalau misalkan kalian udah paketin PlayStation Plus yang standar, udah bisa langsung di-download dimainin ya. Tuh. Ini full game ya. Standard edition. Ya. Bisa kalian download nih konco-konco. Wih, mantep nih. Saya baru lihat nih konco-konco ya. Untuk Destiny V2 sama FC24. Terus ada Ghost Thunder. Ghost Runner ya. Terus ada di sini juga ada item, item juga gratis plus Football Ultimate. Wah, ini yang udah punya game FC24 nih wajib download nih mumpung gratis tuh. Kalian cuma tinggal berlangganan esensial aja 1 bulan juga bisa di-download nih FC untuk Ultimate Team. Wih, mantap ini. Terus ada juga ini Tanik ya. Game untuk anak-anak. Wih, keren ini. Ada ini. Kalau yang standar ini aja. Ada 4, ada 5 sama DLC ya. Untuk game gratisannya. Bisa di-download, bisa gratis langsung. Kalau kalian udah berlangganan esensial yang 89.000, oke. Okay. Kita back. Kita kembali, kita lari ke yang ekstra. Nah, di game ekstra ini katalognya bisa dicek di sini. Nah, ini dia game ekstranya. Ada apa aja? Tuh, yang saya bilang tadi, ini gamenya lebih banyak dan lebih bagus-bagus juga ya. Yang pertama ini baru masuk untuk RDR2 tuh. RDR2 gratis, kita coba cek dalamnya ya. Nah, tuh RDR2, kalau Anda beli itu 740. Tapi kalau kalian berlangganan 1 bulan, 135, kalian udah bisa mainin untuk RDR2 ini. Tuh ya, kalian bisa baca di sini. Subscribe to PlayStation Plus Extra to access this game and 100 more T game catalog tuh. Jadi masih banyak lagi ya, ini untuk full gamenya tuh ya. Bisa kalian lihat ini gratis, tinggal udah subscribe yang plus langsung, yang ekstra langsung download ya. Di sini kita bisa cek ada apa aja. Ada Stellars, The Settlers, ada
Alien Down, ada Watchdog juga gratis, Cream Boss di Chief Inns, ada Lego juga ya. Ini banyak juga. Nah, ini The Sims 4 juga gratis. The Sims 4 City Living gratis, bisa kalian download. Animal Well, ada Just Age, ada Fallout, ada Lego juga tuh. Lego mainan anak-anak nih gratis, kocok-kocok. Kalau kalian berlangganan tuh ada tulisannya ya, ekstra. Sebelahnya juga ada ekstra. Jadi kalau kalian berlangganan ekstra, ini tinggal download aja kocok-kocok ya. Ini Avenger, Ninja Go, pokoknya perlegoan ini gratis semua. NBA juga gratis tuh, NBA Kobe Bryant gratis, tinggal download. Ada The Crew 2, Dragon Ball ya, ini Resident Evil. Ada Lego lagi, ada Mike Nixon. Wah, ini keren nih gamenya nih. Tuh, gratis tinggal download ya. Saya sebutin yang familiar-familiar aja ya gamenya ya tuh. Ada Assassin Valhalla gratis juga ya. Ini Assassin's Creed Freedom Cry nih, Chronicles. Creed The Ezio Collection gratis juga, ada Far Cry. Far Cry 3 sampai 6 ada juga ya. Nah, ini game-game gratisannya. Anda bisa lihat sendiri, banyak banget. Wow, ini dia nih. Game PS5 yang gratis ada. Need for Speed Unbound, Lego. Wah, ini sebenarnya Lego itu hampir semuanya gratis ya. Kalian bisa download nih buat anak-anak kalian. Atau yang suka main game Lego tuh. Wih, semuanya gratis di ekstra Legonya. Ya, ada Resident Evil juga. Wih, ini nih GTA 5-nya gratis juga ekstra tuh. Ya, saya deketin ekstra PS5, PS4 bundling bisa kalian download gratis GTA-nya. Ada MotoGP juga gratis, MotoGP 23 ya. Nih, game-game lama juga tuh banyak sekali game-gamenya. Ada Gotham Knight gratis. Ya, ada Contra. Nih, saya cekin satu-satu tuh. Kalian bisa lihat sendiri di sini ada Dynasty Warrior juga gratis. Ada SpongeBob, ada World War Z gratis juga. Wih, World War Z Ultimate juga gratis. Ini yang kalau berlangganan ekstra tinggal download-download, kalian bisa main sepuasnya. Kalau lebih puas itu paketnya 1 tahun. 1 tahun 1.200.000 sekian tadi. Itu bisa mainin bebas game banyak ya. Ini ada ekstra Tomb Raider juga ada. Ah, ini dia nih, ada Kena juga, ada Sackboy gratis, ada Tekken, Street Fighter, Dragon Ball, ada juga Uncharted ya. Ini Uncharted gratis juga, ada Horizon juga gratis. Kalau kalian berlangganan ekstra ini benar-benar wah, kalau bahasa Jawanya tuh marem ya konco-konco ya. Nih, banyak banget soalnya gamenya tuh, bisa kalian cek sendiri ya. Banyak sekali game-gamenya. Tuh, saya kebawain lagi tuh. Banyak sekali tuh. Ada tenis juga, ada Uncharted. Ah, ini nih. Hampir kelewat nih, ada Death Stranding tuh. Death Stranding sama Tsushima Director Cut gratis juga di PlayStation Plus untuk ekstra berlangganan. Oke. Nah, ini ada Assetto Corsa juga, ada tenis, ada Death Stranding yang terbaru juga. Returnal. Ini nih, Man Eater gratis, Control gratis, Demon Slayer only PS5 gratis. Hah? Spider-Man Marvel Miles Morales gratis juga ya. Ini Batman juga sama gratis. Ini God of War, Detroit, Bloodborne gratis juga. Semuanya gratis, tis. Ada Harvest Moon gratis. Wih, ini banyak banget gratisnya. Konco-konco, gratisnya banyak banget tuh. Ini yang untuk ekstra. Oke, waduh, banyak banget, mantep nih. Cuman minusnya gini, kalau misalkan kalian berlangganan PS Plus ini, memang gamenya banyak banget. Cuman kalau misalkan kalian sudah habis guys plus PS Plusnya, itu nanti gamenya bakal digembok, nggak akan bisa dimainin. Cara maininnya gimana? Ya harus berlangganan lagi, seperti itu kocok-kocok. Ini yang ekstra, yang deluxe, kita cek yang deluxe ya. Yang deluxe sudah pasti yang tadi, ya udah klasik sama ini masuk. Nah, ini yang ekstra tuh. Sebenarnya sih kalau menurut saya kalian yang untuk berlangganan ekstra juga udah cukup sih. Kalau untuk yang seri ini juga game-game lama tuh, game-game lama meliputi yang ekstra tadi sama game-game lama. Kalau kalian mau bernostalgia ya deluxe ini wajib kalian punya gitu ya. Kalian wajib berlangganan untuk yang ekstra itu. Oke? Konco-konco. Jadi gitu. Jadi kalau kalian punya PS5 wajib nih punya yang namanya PlayStation Plus. Dan juga akunnya ini harus punya konco-konco. Jadi bisa biar kalian bisa download game-game gratis semau kalian. Oke?
Kalau ada yang masih bingung, kalau ada yang masih mau ditanyakan, bisa langsung di komen saja konco-konco ya. Informasinya cukup sampai di sini konco-konco. Untuk informasi dalam di ada di PS5-nya ini ya. Game-game digital ya. Yang punya PS5 disc atau PS5 digital wajib punya akun dan wajib download game-game yang gratis atau mau berlangganan juga bisa. Oke, konco-konco. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo 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 yo.